kita nih banyak banget yang DM, bos gimana sih buat ikan itu badannya hitam nih, salah satunya asiatica bosku ya. Jadi salah satu cara untuk hitamin badannya itu dengan background hitam dan pasir hitam. Nih kita main lagi, dia kembali lagi, dia mangap lagi bosku. Nih mangap terus dia bos. Nah kalau kalian sudah penasaran langsung kita hitung bosku. 1, 2, 3. Oh bosku mantap banget bosku. Yosep ya bosku, kembali lagi bersama channel bos. Bosku udah ngopi? Belum ngopi bos, biar melek. Kalau gak ngopi mah ngantuk bosku ya. Gimana? Pacar aman? Istri di rumah? Cicilan lancar? Jadi gimana kabar kalian bosku? Canda kalian udah nambah gak? Kalau nambah komen di bawah. Kalau belum, kumpul duit, beli lagi bosku. Jadi kita lihat ikan-ikan kita bosku ya. Gimana ikan kalian? Sehat gak semua bos? Oke kita lihat ikan kita satu persatu. Ikan tambah-tambah, ikan baru-baru bosku. Oke kita lihat bos. Lihat nih ikan ikan bosku nih mantap bosku ya. Nih bos, perbedaan kalau pasir hitam sama pasir merah gimana? Kalau backgroundnya hitam kayak gini, ini backgroundnya hitam kan? Nih kalian lihat nih, ini aktif dia bosku yang ngikut jari dia bos. Hanya ekornya aja agak kepotong, nggak tahu digigit atau gimana bosku ya. Nanti kita obatin bosku, terus kita sisir lagi bos. Nih kalau yang agak hitam dia tuh agak soft-soft gimana, mantul gitu cahaya kalau hitam bosku. Hanya kalau dilihat bos, deep, kalian lihat secara langsung gini, cakep bos. Nah kalau merah gimana? Kalau merah tuh lebih kelihatan bening lagi bos. Nih ada maru kita di sini. Ini dia, dan juga ada andrao. Kalian lihat nih andraonya nih, aduh andrao pair kita bosku, cakep banget andrao pairnya. Ada biru-biru gitu bosku ya, di sini tambah biru mereka ya. Ini juga biru bosku, astaga mantap banget ya. Ini kalau kita pisahin bos, kita buat gacuan ini mantap banget bosku ya. Nih kalian lihat nih pair kita nih. Nambah terus bos, kita coba di sini kalau mereka pair oke bos. Tetapi kalau kayak gini susah pair ya bos ya. Kita kasih candi dari apa tuh tanah liat di samping sini sama di bawah. Kita kasih tanah liat biar agak dingin bosku ya. Di situ tempat mereka bertelur kayaknya. Kalau salah kalian tinggal komen aja bosku yang ngerti-ngerti di rumah. Nah dan ini auranti kita yang baru datang bosku. Ini dia bosku dari my collection. Nih mantap banget bosku ya. Nih kalian lihat nih. Nih barnya tuh besar-besar bosku ya. Gede-gede, orange. Terus kepalanya tuh hitam. Nah nanti tinggal kita penuhin airnya bos. Nah ini punya kita nih bosku. Ini bingung namanya siapa bosku ya. Ini yang dari body fish. Kalian lihat ya bosku. Nih tuh mundur dia bosku. Nih. Ngapain lu di situ bro? Sini. Nah kalian lihat nih bosku. Dia mulai flaring bosku. Ini dapet dari body fish. Nah mangap dia bosku. Nih kita main lagi, dia kembali lagi, dia mangap lagi bosku. Nih mangap terus dia bos. Ayo sini, datang lagi dia bos. Sini. Nih mangap dia bosku. Ngapain dia lagi gila bosku ya. Nih. Nah jadi ini tank all cana kita bos. Di sini ada, kalian lihat nih libatannya bosku ya. Ngikut jari dia, ngikut jari. Wow mantap banget ya bosku, ini calon gacuan kita. Ini asiatica kita bosku ya, WS bosku ya. Nih white spot, kalian lihat aktif dia bosku. Di sini juga andraw kita nih, ini masih jauh nih bos, kita harus progres lagi bosku. Di sini limbata kita bosku yang cilik nih, yang cilik bosku ya. Nih hey bos, sini makan bos. Dia lagi belum settle banget bosku ya, kemarin soalnya pindah-pindah, jadi kita santuy aja bosku. Sama ini Striata leucisti kita bos, lagi santuy dia bosku ya. Nih kalau background hitam kayak gini ya suka mantul sih bos. Tapi kalau kalian lihat langsung di depan mata, kalian langsung lihat di sini bos, itu cakep banget bos. Kalau background hitam, substrat hitam, tapi kalau di kamera dia tuh mantul bos. Nih kalian lihat nih, cakep kalau lihat langsung bosku ya. Nih kalian lihat nih ini yang merah bos agak bening, kalau yang hitam itu agak kotor aja sih bos. Untuk ikan semuanya mantap-mantap bosku nih. Ayo bangun-bangun semua, bangun. Jadi juga nih banyak banget yang DM bos, gimana sih buat ikan itu badannya hitam nih, salah satunya asiatica bosku ya. Jadi salah satu cara untuk hitamin badannya itu dengan background hitam dan pasir hitam. Background itu stiker belakangnya itu hitam, substraknya tuh pasir hitam bosku, jadi badannya tuh makin menghitam bosku ya. Nih oke, ini limbatannya juga bos, nanti badannya agak menghitam nih. Oke, ini tinggal kita naikin warna orange-nya aja bos. Nah ini juga limbatannya makin menghitam nih. Nih bos, ini tinggal kita naikin orange-nya aja bos. Aku belum kasih dia pakan bosku ya, masih kasih maggot selama ini. Oke, dan juga ini kalian lihat nih badannya menghitam nih bosku. Dan juga ini andraonya bosku, nih badannya hitam nih bos. Langsung menghitam badannya bosku ya. Nih tinggal kita naikin warna birunya aja bos, dengan kasih pigmen biru nanti bosku ya. Jadi kayak gitu bos, salah satu untuk menghitamkan badan ikan ialah dan substrat hitam,
dan juga background hitam. Nah itu aja tambahan kita bos. Kalau kalian punya ada pengalaman lain, silahkan komen di bawah bosku. Nah bos, sekarang kita mau unboxing ikan-ikan kita yang baru datang bos. Aku tuh kecanduan banget di TikTok bosku. Saking aku beli di my collection bosku, beli Auranti bosku ya. Lalu aku unboxing, hasilnya kayak gitu, mantap banget. Terus kayak gitu juga mantap banget, kayak gini juga mantap banget. Karena sekarang lagi booming-booming beli di TikTok, jadi kita langsung pesan di TikTok. Nah seperti apa sensasi pesan di TikTok? Ini dia paketannya. Mantap banget ini paketannya bos. Kalian lihat sudah penasaran? Langsung aja kita unboxing bosku. Kuya apa isinya di dalam sini bosku? Kalian sudah penasaran nggak? Aku tuh penasaran banget bosku ya, karena ketagihan kemarin itu mantap banget hasilnya. Apakah ini akan semantap seperti yang kemarin bosku? Oke, kita langsung buka aja karena ini pengiriman menggunakan Tiki bosku ya. Nah, kalau kalian sudah penasaran langsung kita hitung bosku. 1, 2, 3. Oh, bosku mantap banget bosku. Di sini ada apa nih bosku? Oh, ada air bosku ya. Air ini, oh dingin bos. Ini es bosku ya. Dari ikannya sampai bosku, dan kalian penasaran ini dia apa dia isinya? Ini dia. Oh, bosku mantap Auranti bosku ya. Ini Auranti barnya nih tebal banget bos. Gila cakep banget bosku ya. Nih. Airnya ini udah gak bagus bos, jadi harus kita cepat bosku ya. Ini Aurantinya masih segar banget bosku, langsung aja kita setting tank di bawah, kita masukin Aurantinya. Oke bosku, kalau gitu gaskan. Oke bos, kita sudah aklimasi bosku ya selama 15 menit bosku. Ini kayak udah santuy. Nah kita mau buka ini bosku ya, tapi kayaknya airnya ini agak kotor banget bosku ya. Seperti kebiasaan bos-bosku, kalau air kotor kayak gini kita keluarkan airnya. Tapi ini barnya mantap banget bosku ya. Apa dia di sana aja ya bosku ya? Gila, ini di sana aja ya. Kok aku pengen ini yang di situ ya bos, tapi di sini dulu sampai dia setel baru kita pindahkan ke sana bos, supaya orang lihat dari luar tuh langsung pertama di atas bosku ya. Kita pindahkan ini dia di bawah. Ini nanti kita mau sisir dia bosku. Soalnya dorsalnya tuh agak kena fin root, atasnya sama ekornya tuh tubuhnya tuh gak rapi bos. Kita mau sisir ulang tempat di bawah sini bosku ya. Ini untuk sementara dia di bawah sini dulu, nanti sudah setel kita pindahkan ke atas bos. Oke? Kita keluarin airnya. Kita masukin bosku. Ini airnya. Oke. Kita lepaskan dia bosku. Oke, keluar. Nah, gila bosku ya. Barnya itu bosku tebal-tebal banget bosku, mantap sekali, asam. Oke bosku ya, supaya dia setel kita kasih jamu aja bosku ya. Ini jamunya, hanya jamunya bikin ikannya itu cepat setel, apalagi ikan dari jauh. Hanya kekurangannya air itu cepat butek, cepat kotor aja bosku ya. Palingan nanti kalau dia sudah setel kita ganti airnya bos. Jadi kayak gitu bosku ya. Ini baunya nih kayak bau arak gitu bosku ya. Minuman jahat gitu bosku ya. Tapi ini ramuan bos. Ini kalau dia udah setel mantap banget bosku ya. Nih kalian lihat tuh, itu mulai setel ya bosku ya. Kalian lihat tuh mulai pelan-pelan setel. Aktif dia kemana-mana. Tuh, astaga barnya Tuhan, itu tebal banget bosku barnya. Aduh bosku, gila, gila, gila. Biasanya tuh kalau bar tebal itu lebih bagus bos. Kayak gini bos. Ini yang dari my collection. Kalian lihat ini barnya, ini tebal banget barnya bosku ya. Jadi kelihatannya tuh warnanya tuh pekat banget. Nah beda bosku ya sama ini. Kalian lihat ini barnya tuh gak tebal-tebal bosku. Nih, jadi kelihatan kayak kurang pekat gitu bosku. Padahal secara keseluruhan dari fisik ini mantap ya bosku ya. Ini gondrong dia. Nah tapi di sini kelebihannya, bos. Ini kita baru isi air full. Dia malah makan tumbuhan nih bosku. Sini. Kalian lihat nih. Barnya tuh bosku, tuh barnya tebal ya bosku, jadi warnanya tuh kayak pekat gimana gitu bosku. Bagus sih bosku ya, bar-bar tebal kayak gini tuh mantap bosku ya. Nih kalian lihat di bawah nih bos. Nih, ekornya main bosku nih. Flaring dia bos, nih kalian lihat. Itu baru sampai bosku ya, tuh. Oh dorsalnya robek, kasihan bosku ya. Tuh, dia datangin bos. Gila, baru sampai malah langsung datangin mulu lo. Gila lo, emang mental lo barbar bosku ya. Mantap, ini kita nih kecanduan belanja nih bosku ya, belanja di TikTok bosku ya. Kenapa kita kecanduan belanja di TikTok bosku ya? Karena ya kayak gini, barnya tuh tebal-tebal, kita bisa pilih bosku ya, dan pilihannya tuh banyak bosku ya. Nah, belanja di TikTok itu aku gak tahu langsung beli bisa atau kagak ya bosku ya. Soalnya kalau aku mah kontak DM bosku ya. Ibaratnya kayak TikTok kirim pesan gitu ke pemiliknya, ownernya, terus minta kirimkan ke sini dengan biaya pengiriman bosku ya. Oh, mantap nih bosku. Nih, cakep nih bos. Nih.
barnya tebal bos. Jadi nanti kalau dia sudah settle, dia ini pindah ke sana, sedangkan yang di sana itu turun ke bawah sini bosku ya. Jadi gimana bosku warranty kita? Mantap kan? Mantap kan? Mantap. Gimana? Kalian sudah punya warranty nggak? Komen bosku, aku mau pengen tahu. Kalian itu sudah punya warranty atau belum? Hah? Udah beli belum? Warrantynya gede atau enggak? Jadi thank you aja bosku dan nonton channel bosku. Terima kasih karena kalian channel ini makin berkembang. Karena kalian ada bos, kita cuma admin ya bosku ya. Sampah kalian mama ini channel channel sampah bosku ya. Karena gak berarti, karena kalian channel ini semangat terus dan semakin berkembang di hari demi hari. Jadi sekian aja, kita pamit bosku. Apapun yang terjadi, tetap smiling dan nikmati hidup ini. Ambil kopimu, nikmati harimu. Bye bye bosku, dadah semua.